Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Rafa dan aku Rizky. Kami dari MTsN Barito Utara. Pantomim kami kali ini berjudul Jangan Ciptakan Polusi. Rafa adalah si pemuda ceroboh dan keras kepala. Rizky adalah petugas kebersihan yang peduli dan baik hati. Suatu hari, Rafa melihat sampah berserakan di halaman rumah dan dia ingin membakarnya. Saat Rafa ingin membakar sampah, Rizky menghampiri dan melarangnya karena dapat menciptakan polusi udara dan mengganggu pernapasan. Tapi sayang, Rafa tidak mengindahkannya dan tetap membakar sampah. Akhirnya, Rafa tersengal dan sesak nafas karena asap dari sampah yang dibakar. Rizky cepat-cepat memadamkan api dan menasihati Rafa agar tidak membakar sampah dan lebih baik membuang ke tempat sampah. Rafa pun berjanji tidak akan membakar sampah lagi agar udara tidak tercemar oleh asap. Selamat menyaksikan.
Yang mana itu bonian?